kita kan pacaran gitu. Masa chemistry enggak dapet, itu beban. Itu beban utama banget. Itu ya kekhawatiran kita yang paling utama ya. Terus kedua, ya iyalah dapet chemistry-nya orang di pacaran. Nah, itu beban kedua. Jadi serba salah gitu kan. Tapi di mana kita juga memasuki karakter. Agak susah sih karena kita juga harus bangun chemistry tapi juga harus tetap dengan karakter kita masing-masing. Enggak bisa dengan Zuli dengan Adit harus dengan Diandra dan Ben. Pokoknya kita melakukan yang terbaik. Cakep-cakep bang. Sama ya kita berdua. Sama aja sih sebenarnya. Kita cemburuan tuh pasti kita kasih tahu. Pasti kayak enggak aku cemburuan. Iya. Masih cemburuan. Kita bercandain lagi. Ini bercandain. Ujung-ujungnya pasti itu kita bercanda juga. Lagi. Jadi tenang lagi. Karena kita sekarang terlalu udah saling percaya yang kayak positif. Saling apa ya? Saling mendukung diri satu sama lain. Satu jalan. Dan kalau misalkan kita ada masalah atau lagi berantem, yes, terus saling percaya dan saling menjaga perasaan, berkarya bareng-bareng, ya, yeah. Dan mulai yes, terus. Umur sini banyak ya, banyak orang yang nanyain. Yang kemarin ada cuplikan yang aku kasih cincin sama kamu itu banyak teman-teman aku yang nelfon udah tunangan ya. Justru sampai keluarga aku. Iya. Yeah. Katanya kamu juga mau nyusul, oh my gosh. Padahal itu cincin itu, cincin yang ada nanti cuplikannya. Itu cincin, cincin itu adalah hadiah ulang tahun dari apa? Dari gue ke Zoe kan. Yeah. Karena itu emang Zoe suka banget cincin. Ya kan. Momennya pas itu pas. Iya, pas dia sweet 17. Ya udah, bikin cincin. Pak, inilah pasangin lah. Enggak disangkain orang-orang itu loh. Kita ya, tunangan. Apalagi kan belum itu. Juga. Gede kan. Itu cuma hadiah doang, hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun. Untuk nikah muda kayaknya enggak sih? Ya. Fokus dulu kali. Tol Bang Amar itu selalu kasih tahu ya kayak udahlah nikah cepet lah nikah. Ayo lah ngapain lama-lama ditunggu apa kalau lu yakin ya nikah lah itu kata-kata Bang Amar yang selalu kan. Lu udah cocok banget maksudnya udah nikah aja nikah besok nikah aja gitu. Udah nikah aja halalin cepetan ya kayak gitu kan. Pasti ngomong gitu. Tapi mungkin bercanda kali ya. Ya mungkin dia bercanda juga. Cuman karena dia sering juga bilang gitu jadi kita bingung antara bercanda atau serius. Iya benar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.